Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama Kunjan Kuburan dan kawan-kawan Puncak Sekuning. Hari ini kita mau renovasi pedapuran atau nisan atau kicingan. Untuk jenis nisannya bungkus biasa teman-teman ya. Teknik-tekniknya ya seperti yang kalian lihat seperti ini. Kita membuat contohnya seperti ini teman-teman, seperti ini kira-kira bungkus biasa ini seperti ini pakai kuku, bungkus biasa pakai kuku. Oke teman-teman ya, video ini kita shooting sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau kelihatan kami lagi makan, itu memang kegiatannya sebelum bulan Ramadan. Nah, nanti mau kita upload di bulan Ramadan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, yang sudah menumpukan channel kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yang sudah mendukung channel kami, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Prosesnya seperti apa aja teman-teman ya. Ini dulu ini ada dapuran, ini di sini ada nisan mau direnovasi lagi. Untuk ukuran panjang lebarnya nisan seperti biasa teman-teman ya, 55 kali 1 meter 60 atau 1 meter 55. Oke teman-teman ya, mungkin kalian gak asing lagi untuk yang eksekutor Siko ini. Lama vakum dia, banyak borongan jadi di puncak nggak kelihatan. Nah sekarang ada lagi. Oh iya teman-teman ya, mereka nih, beliau ini punya Orkes Dangdut. Nama YouTube-nya LM Roses. LM Roses 57. LM Roses, silakan kunjungi juga channel YouTube-nya. Di Entertainment. Musik organ Orkes. Panjangnya memang gak toler, Bang. Kering ya. Ada pisau sini, ada pisau. Ini yang sebelahnya dulurnya teman-teman, yang hitam ini dulurnya. Ini kita geser ke sebelah kiri teman-teman ya. Ini bakal nanti mau dibuat bangku sebelah sini. Sebelah sini mau ada bangku. Karena untuk persiapan suaminya, karena suaminya sudah mulai tua. Jadi pesan ya, jadi renovasi yang lama itu diperkecil misalnya. Ini sepertinya ada detik-detik dari suaminya tuh udah mulai ngap. Ya, ajalah kita tidak tahu, cuman tempat sudah dipersiapkan. Jadi aman gali ini, jangan lupa cari dalam kanan kiri. Iya. Banyak ganteng. Iya, memang. Setelan dia tuh mah itu. Seperti ini teknik pertamanya teman-teman ya. Pasang batu pondasi. Seperti kalian membangun rumah. Silakan hubungi Saprijal. Saya cantumkan nomor itu di sini ya. Nah, di bawah sini nomor WA. Hubungi Saprijal, saudara Saprijal.
teman-teman ya, kami konfirmasi lagi kan. Kita mohon izin kepada ahli waris untuk mengabadikan pembuatan nisan ini. Dan bagi kalian yang nyimak, kami mohon maaf jika terjadi kiri kanan kita menginjak pada peran atau nisan. Oke teman-teman ya, setelah pemasangan bagian dindingnya, dinding ukuran 20 cm ya teman-teman ya, ini keramik kita gunakan 20 cm x 25 cm. Kemudian kita tekniknya yaitu bagian lantai atas. Lantai atas ini kita perlukan 8 cm aja teman-teman, karena nanti mau ada kuku kiri kanan, jadi kelihatan besar nanti. Kalau kita gunakan 10 cm, nanti dia lubang di tengah itu ngecil. Jadi kita potong aja 8 cm-an seperti Anda lihat ini, pemasangan bagian lantai di atas. Adukannya seperti biasa teman-teman ya, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah ini lama ininya, lama nyerapnya. Kalau terlalu kering juga nggak bisa nyerap. Yang jelas keramiknya harus direndam teman-teman.
Ini untuk bagian daleman teman-teman ya, bahasanya kalau di kita itu bagian daleman itu kita potong 5 cm aja itu, karena nanti ada timbunan tanah di tengah itu yang dipasang kuku ini ya. Untuk bagian dalam itu kita perlukan 5 cm aja, nggak usah ini apa lebar-lebar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman ya, biar berkembang channel kita. Yang sudah mendukung, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan ribu-ribu minta maaf, kita waktu pengerjaan di sekitar kiri kanan kita memijak nisan ya. Ada sebagian memang yang memang tidak boleh, katanya tuh kalau kita menginjak nisan sama aja kita menginjak bara api neraka. Tapi kalau memang kondisinya seperti ini mau gimana teman-teman, yang penting kita sudah minta maaf, mohon izin kepada ahli waris ataupun minta izin kepada kiri kanannya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya, badan jenis yang sudah jadinya. Tinggal kita pembuatan bagian kepala dan melur lantainya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ini bagian dalamnya sudah dipasang. Untuk dindingnya itu kita gunakan ukuran 20 cm dan lantai atas itu 8 cm. Dan sudah kita nat, kita gunakan nat warna hitam biar dan serem. Nah, seperti ini. Jadi jarak antara dari kepala ke leher itu 40 cm teman-teman ya, yang bolong itu. Dan ini yang sudah saya bilang tadi ya, karena kita perkecil apa lokasinya supaya nanti bisa digali lagi untuk satu lubang, permintaan dari ahli waris.
Kemudian ini bagian kepala. Kita nanti menggunakan nama 30x40. 30x40 ini jadi tinggi yang belakang itu 20 cm teman-teman, di bagian belakang. Dan tinggi bagian depannya itu nanti 10 cm. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi diambil sudut kemiringan aja teman-teman ya. Belakang itu 20 cm, lari ke depannya 10 cm. Dan panjangnya ini kan kita gunakan keramik ukuran 20-25. Kalau diperlukan 30 cm, jadi kita ngelas 5 cm-an. Nah ini teman-teman ya, 40 cm ini bagian kepala bagian belakang, dan pipi bagian samping ini 30 cm, itu ada lasan 5 cm-an untuk keramik 20x25 teman-teman ya. Jadi ngelas sedikit itu ada 5 cm-an. Nah ini namanya kita gunakan warna hitam. Warna hitam ini dari bahan granit teman-teman. Untuk bagian kepala ini kita tidak menggunakan bingkai di namanya teman-teman ya. Biasanya kan kalau kita gunakan ukuran nama 20x30 itu kita kasih bingkai ke bawahnya. Jadi ini langsung aja ini lah. Jadi dari nama itu sendiri kemudian kita pasang kuku. Enggak lagi bingkai kiri kanan atas bawah. Jadi langsung ngeplak dia. Ini proses terakhir teman-teman ya. Kalau proses ini mungkin kalian sudah biasa ini. Ini sangat mudah sekali. Kita tinggal gunakan adukan aja ini untuk peluran di pelur ataupun di lantai. Seperti ini ya, kita ratakan. Dan kemudian nanti mau kita kasih aci. Kita semen lagi biar lebih licin ya. Nah, seperti inilah penampakan finishing. Ini sudah kita aci teman-teman ya. Alhamdulillah.
Rabbul Alamin. Pas jam. Gue pasang ciling aku. Jam berapa aku saling buang? Selesai teman-teman ya. Sampai jumpa. Untuk panjangnya standar teman-teman ya, 1,60 meter. Dengan lebarnya 55 cm. Tang ke sini kok jadi gawe. Hampir hancur. Kita gunakan keramik ukuran 20-25 warna hijau. Merek dagangnya itu dulu Kita ya, sekarang berubah jadi Mustika. Nah, untuk bagian kepala ini lain biasanya teman-teman ya. Biasanya kita pakai 20-30. Sekarang gunakan 40x30 dengan menggunakan granit. Nah, seperti ini, tanpa les, tanpa apa, memang manisnya seperti ini teman-teman. Buku warna hitam ya teman-teman ya. Untuk estimasi bahan, kita perlukan keramik 3 dus, semen 3 sak, besi 3 batang, okernya 1 bungkus. Dan pekerjaannya bisa setengah hari, tergantung dari pekerja ya. Kalau sudah profesional bisa setengah hari tembus. Kalau masih belajar-belajar ya mungkin bisa seharian lebih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk kalian yang belum bergabung, yang sudah bergabung kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur. Untuk pemesanan bisa juga ya hubungi atas nama Ical. Ini WA-nya ada di sini. Rizal. Ah ya. Ini yang terakhir kita gunakan acian teman-teman ya. Acian siram. Jadi adukan itu agak sedikit kering-kering basah lah, nggak basah sekali, nggak kering sekali. Jadi ketika aci disiramkan itu melekat, melengket dia, menyatu. Nah, seperti ini. Oke, untuk hari ini kami ucapkan banyak terima kasih. Awas patah leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.